morning semua. Yeay, kita ketemu lagi hari ini dalam acara Sekolah Minggu, Sekolah Minggu ya. Bersama Kak Neni dan Kak Wati dan ada dua teman kita. Yeay. Siapa ya namanya ya? Yuk kenalan yuk. Aku Memi. Kalau aku Dodo. Teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Jumpa lagi sama Mimi. Yuk, kita biar semangat nyanyi dulu ya Kak Wati yuk. Oh iya, iya. Kita mau bersukaria. Wah. Yeah. Biar kita semangat. Bangkit berdiri boleh adik-adik. Adik-adik boleh berdiri dengan bergaya bebas. Yeah. Oke Do, nyanyi kita ya. Mimi juga ya, nyanyi ya. Baik Kak Wati, Kak Neni. Siap. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya sekali lagi yuk. Yeay, Dodo ikut nyanyi dong. Ayo Mi, ikut nyanyi. Mari kita bersukaria. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Dodo seneng lo lagu ini bikin semangat. Kalau kamu Mi, semangat nggak Mi? Semangat. Iya, Kawati, aku kayak Dodo lo, semangat banget lo. Semakin semangat ini ikut Sekolah Minggu. Seneng. Kawati, tapi kita berdoa dulu kan? Oh iya, adik-adik, yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita tunduk kepala, kita mau berdoa ya. Yuk kita tenang dulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami kembali Tuhan berkati. Kami boleh kembali bersekolah minggu melalui YouTube. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu dan mendengar firman-Mu dengan baik dan kami semakin bersuka cita dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Kak Wati. Sama-sama ya. Mimi. Kak Wati. Ya. Hari ini tema sekolah minggu kita apa sih? Oh, temanya tentang Tuhan yang peduli. Oh, Tuhan yang peduli. Tapi memang Tuhan selalu peduli kok ya Kak ya? Iya. Kak Wati merasakan bahwa Tuhan tuh peduli gitu ya, memperhatikan kehidupan Kak Wati, keluarga Kak Wati. Wah, pasti adik-adik dan keluarga di rumah juga ya merasakan kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan, ya kan, kasih Tuhan, ya kan Kak iya, Neni? Betul. Kapan itu toh Kak Wati, Dodo itu demam, ya kan Dok? Hah? Ya, demam ya? Oh, aku tuh demam toh Kak Wati, terus aku tuh berdoa, terus minum obat, bobok,
sembuh. Wah, itu kan contoh kepedulian Tuhan. Wah, kan ya Kak Wati ya. Betul. Dodo, Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya. Ya kan adik-adik, setuju semuanya. Ya, pasti adik-adik juga merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik waktu belajar masih daring kan? Terus apa ya, PTS tak Kak? Oh iya, PTS ya. Kemarin ya. Nah, adik-adik bisa tekun belajar, semangat dan diberkati Tuhan. Terus nah, Kak, ya kayaknya teman-teman kita NCC membuat satu lagu loh, Kak. Oh, NCC Kak Mimi. Iya. Iya, mau dengar Kak Mimi. Ya, Dodo mau. Yuk kita ajak teman-teman, kita bernyanyi memuji Tuhan bersama teman-teman kita NCC. Dengerin ya. Yuk. Sekali pujian teman-teman kita NCC ya. Kak Wati, itu lagu bagus banget. Iya, syairnya Kak. Itu loh Kak. Iya,
adik-adik perhatikan ya, tadi. Mereka perlukan kasih Yesus ya. Wah, itu sungguh luar biasa tentang kepedulian ya. Dan ternyata memang benar Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dan dia peduli pada kita semua, pada semua orang ya. Semua orang memerlukan kasih Yesus. Benar kan Mi? Aduh Kak Wati, aku tuh kepingin banget loh ikut itu loh paduan suara NCC. Duh, kamu mau enggak? Iya, itu apa toh Kak? Itu teman-teman kok nyanyi bagus sekali. NCC itu apa Kak? Ah ya, adik-adik di rumah dan juga Dodo, Mimi. NCC itu singkatan dari Nathaniel Children Choir. Itu paduan suara anak milik GKI Gejayan dan Komisi Anak. Nah, ini kan paduan suara anak-anak. Jadi semua anak boleh ikut. Boleh ikut latihan. Asik, Dodo ya, mau Dodo, ikut. Mimi juga boleh. Beneran Kak Wati? Iya, boleh. Ayo Mi ikut. Kalau latihannya di mana Kak Wati? Nah, ini nih latihannya. Karena ini kan masih pandemi ya, belum boleh berkumpul, belum boleh bertemu untuk latihan. Jadi adik-adik latihannya NCC setiap bulan itu melalui Zoom. Nah, jadi adik-adik gak perlu kemana-mana, di rumah saja ikut aman, latihan. Aman. Seru loh. Jadi nanti kita pakai Zoom Kak Wati latihannya. Iya betul, jadi pakai Zoom Dodo. Jadi kan nanti bisa dibantu mama papa gitu, di rumah saja. Iya oke, ikut. Yami, besok kita ikut latihan ya. Ya boleh, semuanya ikut. Adik-adik kalau mau ikut boleh loh, nanti boleh menghubungi Kak Wati atau menghubungi guru sekolah minggunya. Kakak sekolah minggu adik-adik ya, bisa. Nanti minta linknya. Betul. Ya. Kak Wati tunggu ya. Nah, Kak Wati, kan kita tadi sudah memuji Tuhan melalui pujian bersama-sama teman NCC tentang bahwa semua orang memerlukan kasih Tuhan. Nah, itu kira-kira ada enggak ya cerita di Alkitab yang menceritakan itu, Kak? Wah, itu dia. Kak Wati juga pingin mendengarkan. Adik-adik pasti juga mau kan dengar tentang Tuhan yang peduli ya, Kak. Kasih Tuhan yang betul. Mempedulikan kita semua, mempedulikan semua orang. Wah, seperti apa ya ceritanya? Nah, siap mendengarkan cerita adik-adik semua? Dodo, Mimi, siap mendengarkan? Duduk yang manis. Duduk manis. Jangan lari-lari ya. Betul. Nah, terus kita siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Irwan. Kak Irwan. Silakan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi ada Dodo sama Mimi sama Kak Wati sama Kak Neni. Nah, sekarang sama Kak Irwan nih. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya enggak? Hari ini cerita tentang apa ya? Nah, nanti Kak Irwan akan bareng-bareng adik-adik. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Nanti setelah berdoa, Alkitabnya harus disiapin ya. Karena kita mau baca juga dari firman Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, yang ada di surga. Tuhan, kami mau sekolah minggu dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Irwan yang akan bercerita. Berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Berkati supaya kami bisa mengerti apa tentang cerita hari ini dan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua dan biarlah kami hari ini mendapat berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ah, adik-adik, Alkitabnya sudah siap belum? Sekarang kalau belum, Kak Irwan kasih waktu untuk ambil. Kalau sudah siap, kita buka dari Yohanes. Yuk, yang sudah siap, kalau yang belum Kak Irwan tunggu deh. Sampai 10, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah siap berarti. Nah, sekarang dibuka dulu dari
Kitab Yohanes. Nah, dibuka di Perjanjian Baru. Nah, dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, kita mau baca dari Yohanes 20. Yohanes 20, dibuka dulu. Buka, ayo. Gak usah buru-buru, nanti sobek. Ayo, pelan-pelan dibuka sambil ketemu ya. Sudah? Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, kita mau baca ayat yang ke-11. Nah, kita nanti baca ayat dari 11 sampai ke-18. Nah, kalau sudah ketemu, itu ada judulnya di atas tuh. Adik-adik coba baca tuh judulnya. Nah, pasti ingat cerita minggu lalu, pasti nyambung dengan cerita minggu hari ini. Nah, judulnya, nah, adik-adik sudah baca, Kak Irwan bacakan juga, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, pasti adik-adik pasti sudah pernah dengar ceritanya, tapi gak apa-apa, kita mau dengerin lagi ceritanya, kita mau baca bersama-sama. Yuk, sudah siap ya? Kita mau baca dari ayat yang ke-11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dan dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, jadi ceritanya adik-adik sudah tahu, tadi yang kita baca adalah tentang Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Ternyata kubur Tuhan Yesus sudah tinggal batunya sama kain yang menutup mayat Yesus. Adik-adik tahu gak? Awal-awal Maria apa yang terjadi? Dia sedih. Orang sedih itu gimana? Senyum gini atau? Nah, mukanya sedih itu pasti ya mukanya bukan muka senang. Sedih kenapa Maria? Karena dia belum tahu. Pemikirannya Maria dipikirnya mayat Yesus dicuri atau diambil. Nah, karena belum tahu, sedih, dia bingung. Siapa yang ngambil? Sehingga dia bilang sama malaikat, kalau ada yang tahu di mana saya harus menemui mayat Yesus. Dia masih belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian bahkan saking dia sedihnya karena di lingkup sedih dan dia bingung, ketika dia berpaling ke belakang, dia masih belum mengenali bahwa Tuhan Yesus ada di belakangnya. Sampai ketika Tuhan bilang sama menyapa Maria, apa yang terjadi? Maria Magdalena baru menyadari bahwa Tuhan ada di belakangnya. Nah, ketika Maria sudah menyadari, apa yang terjadi? Pastilah dia berubah, bukan sedih lagi, dia bahagia. Dan kebahagiaan Maria itu Tuhan bilang,
meminta Maria untuk memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan pasti dalam cerita ini bangkit. Nah ketika Maria belum tahu, dia sangat sedih. Tapi Tuhan tahu bagaimana membuat Maria tidak bersedih lagi adalah dengan Tuhan menyapa Maria. Sehingga Maria tahu bahwa Tuhan benar-benar bangkit, nyata. Begitu juga adik-adik, mungkin kita semua Kak Irwan juga pernah sedih. Keadaannya tidak nyaman sedih itu. Apapun yang mungkin Kak Irwan gak tahu apa yang menyebabkan adik-adik sedih. Atau Kak Irwan pernah ini sedih karena suatu ketika Kak Irwan kehilangan orang yang Kak Irwan sayangi. Dan Kak Irwan cerita sedikit ya. Bulan Desember kemarin Kak Irwan kehilangan saudaranya Kak Irwan. Dan itu mendadak. Sedih sekali Kak Irwan. Dan Tuhan mungkin juga, Tuhan pasti tahu Kak Irwan juga sedih. Tapi yang terjadi adalah kemudian Kak Irwan meminta kepada Tuhan untuk menguatkan hati Kak Irwan. Karena Kak Irwan harus membantu saudara Kak Irwan untuk proses pemakaman. Kalau Kak Irwan sedih terus, akhirnya Kak Irwan gak bisa konsentrasi, bingung, jadi susah. Dan Kak Irwan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati hati saya, berkati pemikiran saya, supaya saya tetap semangat, saya bisa mengerti, saya tidak merasa kehilangan, hibur saya Tuhan. Akhirnya Kak Irwan jadi mengerti bahwa suatu saat kita pasti akan kehilangan dan merasa sedih. Tetapi ada Tuhan yang sangat-sangat mengerti kesedihan kita. Akhirnya apa? Ketika Maria tahu bahwa Tuhan itu ada, sama seperti kita, bahwa Maria juga sadar bahwa Tuhan bangkit adik-adik. Nah akhirnya dia pergilah ke murid-murid memberitakan hal itu. Begitu juga adik-adik sekarang sudah mengenal Tuhan dan tahu ceritanya bahwa Tuhan sudah bangkit. Adik-adik harus tidak berlarut-larut kalau sedih. Karena ada Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa curhat, ngomong sama Tuhan. Tuhan saya lagi sedih. Tuhan saya lagi tidak senang. Tuhan suasananya hati saya sedang marah. Nah, gitu bilang. Bilang sama Tuhan. Sehingga Tuhan akan memulihkan adik-adik. Menjadi adik-adik menjadi semangat lagi. Mungkin Kak Irwan gak tahu prosesnya gimana. Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan minta adik-adik ingat selalu bahwa Tuhan ada bersama adik-adik. Seperti Tuhan menghibur, peduli sama Maria. Kalau Tuhan gak peduli sama Maria, Tuhan biarkan Maria dengan kesedihannya. Tuhan gak ada di situ, diam aja. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Waktu itu Tuhan langsung menyapa Maria dan meminta Maria untuk memberitahukan kabar baik itu. Jadi adik-adik selalu ingat ketika adik-adik sudah gembira, sudah senang lagi. Ingat bahwa Tuhan yang membuat itu. Begitu juga adik-adik bisa menolong teman-teman adik-adik. Oh, ada yang temanku sedih. Jadi adik-adik juga harus membantu teman-temannya. Mengajak berdoa atau bertanya dulu boleh. Kamu kenapa? Ada apa? Mungkin yang di dekat adik-adik di rumah. Papa mama lagi sedih cemberut. Mama lagi berenung. Mama kenapa? Boleh ditanya. Jadi adik-adik juga bukan hanya Tuhan menolong adik-adik, tapi adik-adik juga membantu Tuhan menolong orang-orang yang sedang sedih. Nah, begitu juga saat ini mungkin banyak adik-adik yang Kak Irwan gak tahu ada yang merasa sedih. Adik-adik bisa langsung minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, katakan apapun yang adik-adik rasakan. Ya, sampai di situ ceritanya. Jadi ingat ya, ada Tuhan bersama adik-adik. Nah, bukan hanya kalau ada, wah ada makanan enak, lagi senang. Tapi kalau makanannya lagi gak enak-enak, adik-adik sedih. Tapi ingat ya, Tuhan yang selalu membuat adik-adik semangat. Bukan karena makanan, bukan karena apa yang membuat adik-adik semangat. Oke, Kak Irwan sampai di sini ceritanya. Kita mau tutup doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini, terima kasih untuk berkat hari ini.
kami boleh diingatkan Tuhan, kami anak-anak yang seringkali merasa sedih kalau kami ada hal-hal yang membuat kami berduka. Atau kami merasa sedih kalau kami punya teman-teman yang mungkin suka nakal kepada kami. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, yang selalu menguatkan hati kami. Buat kami menjadi anak-anak yang kuat Tuhan, buat anak-anak kami menjadi ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati setiap kami, kalau ada-ada yang sedih atau sakit, Tuhan berkati, kami mendoakan satu persatu, dan biarlah kami terus-menerus, Bapa, kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk kondisi yang mungkin tidak mudah karena masih pandemi COVID-19, tapi kami percaya biarlah bersama Tuhan kami bisa melewati. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini Kak Irwan mau pamit. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih Kak Irwan sudah menyampaikan firman Tuhan ya Kak Wati. Keren, keren. Keren. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik sudah mengerti sekarang bagaimana kita harus selalu peduli seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli. Adik-adik selalu peduli pada papa mama, pada kakak adik atau saudara dan teman-teman. Gimana Dodo? Harus peduli ya dengan teman, dengan saudara. Bagaimana Mimi juga? Kalau aku sudah sering peduli Kak Neni. Pinter. Sama teman-temanku. Iya. Apalagi kalau temanku ada yang sakit, aku pasti doakan Kak Neni. Oh, pinter. Ya, adik-adik juga demikian ya. Pedulilah dengan saudara-saudara, teman-teman di sekeliling kalian. Mendoakan yang sakit, mendoakan yang sedang kesulitan, dan lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberi persembahan. Kita mau ya. Mempersembahkan yang terbaik. Siapkan ya, hati ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gimana caranya Kak Wati? Nah, adik-adik bisa persembahannya nanti dititipkan ke papa atau mama untuk ditransferkan ke rekening gereja. Nomor rekeningnya ada di description ya. Nanti ya, bisa dicek betul. Di sana juga bisa scan barcode QRIS yang ada di layar. Nah, begitu ya adik-adik. Semua sudah paham? Berikan yang terbaik. Yuk, kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Ku beri persembahan. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Semua nyanyi ya. Mimi, Dodo juga ya. Yuk nyanyi. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh sebab Tuhan adalah Allah yang peduli. Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Bahkan saat ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan, kami adik-adik boleh memberikan persembahan.
Berkati persembahan ini Tuhan, supaya berguna untuk pelayanan di gereja, untuk pelayanan kepada sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Neni. Ya. Nah sekarang apalagi nih Kak Wati? Nah, kita mau dengar apa ya? Pengumuman. Oh, ya kan? Iya betul, iya, pengumuman. Kak Wati, ada pengumuman apa ya Kak Wati, Kak Neni? Nah, pengumuman yang pertama, adik-adik masih terus semangat kan mengikuti 40 Day Zero Challenge. Wah, yeay. Siapa yang selalu menyelesaikan tugas-tugasnya? Nah, Kak Neni, Kak Wati percaya semua semangat ya mengikuti misi-misinya setiap hari. Betul. Ya, apa hari ini tantangan kalian? Ada yang tahu? Hari ini ada yang tahu tantangannya apa? Ya, pinter semua. Hari ini kalian punya misi membereskan mainan. Jadi setelah bermain, jangan langsung dibiarkan berserakan. Ya. Bantu mama. Betul. Untuk bersih-bersih rumah dan terutama mainan yang barusan kalian pakai. Setuju semua hari ini bereskan mainan ya? Setuju, ya, Kak Neni. Dodo juga aku nanti ya. Aku biasa beresin kok. Betul, Dodo pintar. Selama ini setelah bermain, Dodo selalu membersihkan. Pintar. Oke, pengumuman juga. Berikutnya apa Kak Wati? Nah, pengumuman selanjutnya, setiap hari Minggu, adik-adik tetap ikut sekolah Minggu ya. Sekolah Minggunya bisa melalui Zoom. Ada dua waktu ya, yang jam 9 pagi dan jam 10. Nah, nanti untuk link Zoom-nya bisa kontak ini ya, hubungi kakak-kakak guru sekolah Minggu ya. Ya. Juga sekolah Minggu YouTube. Ya. Jangan lupa itu. Terus Paskah Kak. Paskah anak. Betul. Ini acara yang ditunggu-tunggu pasti ya. Yes. Ada Paskah anak, tanggal berapa ya Kak Neni? Tanggal 23 April. Catat, jangan lupa. Dicatat. Ya, kalendernya boleh loh dilingkarin dulu supaya semua enggak lupa. Betul. Ya. Nah, di dalam Paskah anak kalian diberi tugas undangan untuk ikut berpartisipasi kan? Nah, yuk kirim kita video. Bisa saksikan ya. Nanti ya Kak Neni ya, teman-teman semua. Kirimkan video apa saja itu ya. Ada menyanyi, main musik, menari. Ya. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Oke, pengumuman selanjutnya. Pasti ada acara yang adik-adik suka tonton tuh setiap Jumat Kak Neni. Ya, betul. Setiap Jumat jam 4 sore ada acara apa? Halo Kids, itu Dodo suka banget. Dodo suka. Mimi suka itu. Yang ada profesor itu lah Kak. Mimi suka ini loh, jawab-jawab kuis loh Kak Neni. Nah pinter. Adik-adik ikuti Hello Kids ya setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah oke, kalau begitu sekarang sudah selesai nih sekolah Minggu sudah kita selesai, Kak Wati. Sudah selesai Kak Neni ya. Oke, yuk kalau begitu kita tutup sekolah Minggu kita. Kita tutup sekolah Minggu kita. Tapi setelah itu kita akan mendengarkan pujian lagi dari teman-teman kita NCC. Adik-adik diajak ikut bernyanyi bersama. Kita tutup dulu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai sekolah Minggu. Tolong Tuhan supaya kami setia di dalam melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini, bahwa kami akan peduli pada papa mama, pada kakak adik dan saudara serta teman. Tuhan, tolong berkati sepanjang hari satu minggu ke depan, supaya kami semua boleh menjadi anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan, berbakti pada papa dan mama. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami selalu sehat dan taat di dalam menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Semangat. Semangat. Dadah teman-teman. Sampai minggu depan ya. Bye-bye. Everybody ought to know.